ditches in the dirt. They piss me off, I go berserk. I'ma put the limits on the shirt. I handle it, my dirty work. Whatever works, I take them out. Spray them up and then I bounce. I ain't fucking with the weed no more. Put them. Halo guys, ketemu lagi di channel ini ya. Nah ini di depan kita ini guys, ada Honda WRV ya, yang tipe SCVT, yang harganya 279.900 untuk OTR Bandung. Ini keren banget ya, cocok nih. Yuk kita liatin nih guys. Ini warnanya warna hitam guys ya, yang belum sempat lihat untuk WRV yang SCVT warna hitam. Nah inilah bentuknya ya guys ya, dari velg juga beda sama yang RS ya. Ini mantul ya, yang sebelumnya itu kita pernah yang warnanya warna putih ya. Nah ini yang warna hitamnya ya guys ya. Kita lihat ini kedalamannya. Nah, kedalamnya ya guys ya. Nah. Mantep banget nih guys. Nih ya, ini transmisi semuanya matic ya, nggak ada yang manual untuk WRV ya. Nah ini yang SCVT yang harganya 279.900 untuk OTR Bandung ya. Ini joknya, nah ini joknya masih pakai bludru ya guys ya. Nih tipnya juga ya gini ya guys, ini stitchnya, warnanya ya, dan ini belum Honda Sensing ya guys ya, cuman audio steering aja gitu kan. Tapi ini cakep juga guys, apalagi ini warna hitam ya, keren banget nih guys. Aduh, mudah-mudahan aja nih guys ya, yang pada nonton di sini diberikan kemudahan ya untuk mendapatkan mobil WRV yang Honda terbaru ini ya guys ya. Kita coba nyalain ya. Nih udah start engine. Wih. Tuh. Ini ya guys. Ini AC-nya ya. AC-nya ini untuk tipnya juga ya. Udah telepon, smartphone connection, Apple CarPlay, Android Auto ya, Android Auto, radio USB, Bluetooth musik juga udah ada ya. Nah ini tuh kilometernya juga baru 28 ya. Nah nih guys, barangkali nanti teman-teman nih mau rencana, boleh nanti hubungin kita aja di sini, nanti kita bantu untuk prosesnya ya, baik mau cash ataupun kredit ya. Dan ini juga sih lagi promo juga ini ya, untuk Honda WRV juga ya. Ini yang SCVT nya guys, ini yang SCVT juga udah keren sih gitu. Ini bedanya di velg sama yang RS ya gitu, bedanya. Dan di jok, di joknya kalau yang RS Honda Sensingnya kan itu dia udah jok ini ya, udah kulit gitu guys. Yuk barangkali nanti teman-teman di sini ada saudara, ada teman yang mau rencana untuk pembelian Honda WRV, hubungin kita di sini aja ya, di link deskripsi ini, tepatnya di Honda Pasteur nih. Hubungin aja Kiki di sini ya, di link deskripsi di bawah ini gitu guys. Harganya ini 279.900 untuk yang tipe yang SCVT ya. Dan ini sebetulnya sih kita itu ada promo ya, DP-nya mulai 10%.
itu kalau 10% itu kita di sini ada DP-nya mulai dari 27.990.000 ya, guys ya. Ini udah bisa miliki Honda WRV ya. Ini ada paket tapi khusus untuk kota Bandung sih yang 10% itu. Dan datanya juga memang ya harus bagus ya, minimal gitu kan. Kalau kurang-kurang dikit nanti bisa dibantu gitu kan. Enggak. Itu sebetulnya ya DP 10%. Tapi ya yang 15%, yang 20% juga ada. Yang penting di sini nanti mau unit apa, nanti kita bantuin, kita proses gitu kan. Pokoknya dengan harga yang memang relatif lebih murah ya untuk sekelas WRV ini yang tipe E-CVT. Ini keren banget nih, guys. Ini 1500 cc ya, 121 horsepower. Mesinnya udah kayak HR-V ya. Kata siapa ini mobil tenaganya kurang, boleh dicoba lah, boleh di test drive, boleh dicoba ya, dengan cc yang lebih rendah sekelasnya juga. Saya yakin ini dengan CVT dengan mesinnya aja udah 1500 tetap ngacir ya. Horsepowernya juga gede ya. Dengan badan yang kecil gini, bayangin nggak bakalan. Kita yang pasti-pasti aja, mobil ini memang enak, ngacir, cocok ya buat sehari-hari. Dan udah banyak di jalanan juga. Dan apalagi ini mereknya Honda gitu ya, guys ya. Yuk guys, ya mudah-mudahan aja nih. Nah ini kita sekilas aja ya, diliatin yang belum sempet lihat Honda WRV yang warna hitam CVT. Nah ini ada di sini di videonya, dan sebelumnya juga ada warna yang putih ya gitu guys ya, untuk yang WRV nya ya. Segitu aja dulu guys dari kita. Mudah-mudahan ya, yang nonton di sini ya dimudahkan, dilancarkan rezekinya untuk mendapatkan mobil idaman ini ya guys. Dan jangan lupa kalau beli Honda di kita, jangan lupa juga di like and subscribe. Oke guys, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki. Salam Honda guys.